tusba'u suturi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum. Ya ilahi. Ya ilahi. 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 Fi azari wa indi. Ya ilahi. Ya ilahi, 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 fi azali wa isti. Ya ilahi, ya ilahi, 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 fi azali karami. Sayyulillahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inasirata mustaqim siratal ladzina amta alaihim qorim ma'udubi alaihim waladoli amin. Mana gerakanmu ini? Ana. Bismillah. Lah. Ya ada, enggak bisa dengan mama Allah. Baik, silakan Imran Nurfadila bacakan dengan benar dan jelas, tidak ada yang salah. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas beserta dengan artinya, setelah itu bacakan hafalanmu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Semaha Penyayang. Qul a'udzu bi rabbin nas. Mana gerakanmu inna? Gerakanmu inna mana? Inna.
Ana. Ya, silakan pejamkan matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah. Qul a'udzu bi rabbin nas, kata aku berlindung dari Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, mencari waktu sekonas dari kejahatan setan sungguh. Allazi wasmisu fi sudurin nas, yang bersidang dalam dada manusia, bina jinnati wan nas, jinnat dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Semua Penyayang. Qul a'udzu bi rabbil falaq, kata aku lindung dan atuan suhu, min syarri ma khalaq, dari kejahatan cipta, min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan gelap dan gelap, min syarri nafasatil fil uqad, dan dari kejahatan orang ekstrem sangat sepol. Misari hasidin niza asad, dan dari kejahatan orang dengki dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Wawahat, dan dengan nama Allah Maha Penyayang, kata dia setesa. Allahu salat. Allah teman-teman. An-Nahid. Wal-Miulat. Dan tiga anakan. Dan tiga anakan. Wal-Nakulau. Kufuan. Ahad. Dan tiga ada banyak catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak dan. La tiga. Mak pak. Wa mak dan apa. Mima dan dari apa? Wanas dan manusia. Mina jin nate dari jin. Fidunan. Fidalam. Anakku. Bismillah. Dan nama Allah. Kul kata. Baza. Penunjuk. Ahad. Setesa. Iza. Bila. Duduk. Dada. Fa maka. Saya bahaya. Hamda puji. Untung keadaan. Sa'i. Kejahatan. Ina tunggu kul kata ilmu imimu imu imanovadi yang benih macamnya utam ini dari kak itu alazi orang orang zak yang mak tayang man siapa orang orang dari mimma payang la tiga la jawabannya li bagi binnen wa dan jawabannya i lagi i ta di danan wa dan pamaka atau ke dalam kode sungguh ina sungguh anak aku. Hanya, cuma hanya. Inama, sahabat saya. Li jika anda bahwa itu. En dari lauhan dai. Ya baik, silakan buka mata. Ya, kamu lihat ke kamera saya. Silakan kamu baca. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahman. Ya, baik, silakan kamu buka surat
Al-Fatihah pada Al-Qur'anmu. Silakan membaca ayat yang kedua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, kamu ingat-ingat rumusnya ya. Kamu lihat hurufnya dulu, 3 huruf. Kalau sudah kamu mampu menguasai huruf itu, baru lisanmu bersuara. Apa itu bilang? Silakan baca kembali ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, coba diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bagus, silakan kamu baca ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan kamu cari pada ayat yang kelima itu mana yang menunjukkan panjang. Pada huruf apa saja yang menunjukkan panjang, yang bertanda baca panjang, silakan kamu cari pada ayat yang kelima itu. Iya. Ya. Kenapa panjang? Fathah. Bukan fathah, itu ada alifnya itu, Tong. Ada alifnya berdiri itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masih belum ya kamu ya. Sebenarnya itu berhenti dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan kamu baca pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana yang menunjukkan panjang? Huruf apa yang menunjukkan panjang, yang bertanda baca panjang, yang mana? Ra. Kenapa ro itu panjang? Wata. Ya, gak nempel imumu itu. Ar-ra-ma. Panjang itu. Ma. Kenapa panjang? Wata diri. Ya, itu begitu. Yang benar begitu itu. Ar-Rahman Nirrahim. Bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman Nirrahim. Ar-Rahman Nirrahim. Bukan seperti saya bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, ayat yang pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, kocar kacir begitu sih. Silakan kamu lihat itu yang bertanda panjang itu yang mana pada ayat 1 itu? Ma. Kenapa ma panjang? Pada diri. Ya. Kamu tidak lihat lagi fathah yang berdiri di situ. Coba kamu cari. Yang ada di mana?
Ar-Rahma. Pertanyaan saya, selain emma itu ada lagi fathah yang berdiri di situ, Dila. Coba kamu cari. A. Emma lagi. Selain itu. Ada lagi selain itu, Tong. Ma. Emma lagi. Sudah dibilang selain itu, emma lagi disebut. Selain itu, dicarilah. Ma. Emma lagi. Benar-benar kamu itu. Sudah dibilang, selain pada huruf ma, fathah berdiri itu ada lagi. Ada pada ma. Huruf apa di situ pada ayat 1? La. Memangnya itu panjang apa tidak? Panjang. Nah, coba pada kamu baca. Diri. Iya, baca. Baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Ilahi lagi. Sudah berhenti, berhenti. Lillahi. Ya, baca lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Jadi kamu baca Fatihah itu yang benar. Jangan digampang-gampangin kalau sudah tahu. Pada ayat yang kedua itu mana yang menunjukkan panjang? A. Kenapa? Pada D. Ya. Coba kamu baca yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok belepotan begitu itu? Baca lagi yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain fathah yang berdiri itu ada pada huruf A, sehingga A itu dibaca panjang, itu ada lagi fathah yang berdiri itu ada pada huruf apa itu? Coba kamu cari. La. Ya, itu dibaca panjang juga itu, Tong. Silakan kamu baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, silakan kamu ambil bukunya itu yang ada ininya, apa buku kesimpulan itu yang bertanda panjang. Tiga majang. Nomor 4. Nomor 4 kamu tulis cepat. Dan 4. Ya, tadi itu kan 3 itu. Nah. Ya, sekarang nomor 4. Sudah. Bertemu. Ketemu. Bertemu. Itu aja belepotan kamu itu. Bertemu. Oh. Dengan. Udah. Huruf. Huruf. Gak tahu, Pak. H-U-R-U-F. Nulis huruf aja sudah gak tahu kelas 9. Oh. H-U. A-U. R-U. R-U. F. F. Ya. Ya. Bertemu dengan huruf ya. Ya. Sukun mati. Sukun mati apa? Ya mati, matikan. Mati. Bertemu dengan huruf ya, mati. Ya mati. Ya. Kamu tampilkan ke layar cepat. Mana tulisanmu?
kocar kacir begitu tulisanmu itu. Coba kamu baca itu. Bertemu dan huruf ya mati. Ya matinya itu pikiranmu yang baca itu, bukan dengan tulisanmu itu. Sudahlah, perbaiki besok itu. Apa kamu minta tolong sama orang di situ nanti? Jadi kalau bertemu dengan huruf ya mati itu panjang. Pantun ya. Silakan kamu baca dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kamu sebutkan huruf apa saja yang bertanda panjang pada ayat 1 itu. La. Ma. Lihat hurufnya, jangan melirik kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Man itu salah, bukan man. Manirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man itu salah, bukan man itu. Ar-Rahmanirrahim. Silakan kamu cari apa yang bertanda panjang itu pada ayat yang pertama itu. La. Ma. Coba kamu cari yang dimaksudkan nomor 4 pada buku kesimpulanmu itu. Buku kesimpulanmu itu coba dibaca. Apa itu maksudnya itu? Bertemu dan bertemu aja. Ya Allah. Ya mati. Ya mati. Mana yang ya mati itu? Bertemu dengan ya mati. Cari itu ayat yang pertama. Bisa. Kamu ya. Itu nggak bisa membedakan mana huruf iya, masa sudah saya bilang kuasai dulu hurufnya baru bersuara kamu. Ada di mana itu? Bertemu dan arum huruf ya. Ada di mana itu yang dimaksudkan nomor 4 itu bertemu dengan huruf ya, ya mati. Kamu cari cepat pada ayat 1 itu, Dila. Itu aja sudah belepotan begitu kamu. Ya, temu. Iya, itu bertemu dengan apa itu tadi? Ada di mana itu hurufnya? Bismillah. Itu aja sudah bingung, kebingungan begitu itu. Padahal sudah kemarin dipelajari. Kamu lihat ke kamera ini. Alif bertemu dengan la. Ro bertemu dengan o. Ma bertemu dengan na. Nah, kamu kata-kata bertemu paham apa enggak? Cari di situ itu. Ada ya mati apa tidak di situ? Nah. Saya tanya, ada ya mati apa tidak di situ ayat 1? Ada. Ada. Ada di mana? Ha. Nah, itu ha, bukan ha. Ha. Ha bertemu dengan ya mati berarti pantun. Kira ya. Pantun. Pandawa. Berarti pada ayat 1 itu yang menunjukkan panjang yang mana saja? Ya mana saja dari awal yang mana? Ayat 1. Ayat 1. B. Sa. Ma. Alif. La. Kamu putus. Berhenti. Berhenti diam. Tarik nafas. Ha. Kamu kusumunap aja, Dila. Belajar
ilmu tenaga dalam. Jarak pernafasanmu itu benar. Perhatikan kata-kata saya. Pada ayat 1 itu yang bertanda panjang apa saja? Ada pada huruf apa atau huruf apa yang panjang? Silakan. La. Ya, kenapa la panjang? Pada diri. Bagus. Lagi. Ma. Kenapa kok panjang? Berdiri. Apanya berdiri? Alif. Apanya berdiri alif? Panjang. Fathanya berdiri. Pada diri. Ah, itu aja bingung. Terus apa lagi? Na. Mana na? Ngapain na itu panjang? Ha. Oh, itu berubah-ubah begitu pikiranmu itu kemana ya? Ah. Apa A panjang di mana itu maksudnya sih? Ha. Ha. Rasa U. Ha, kenapa ha itu panjang? Rasa I. Bukan, mana kasro I itu? Coba kamu baca itu. Yang bertanda panjang nomor 4 itu pada bukumu itu. Allah, ini saja enggak nyambung-nyambung kamu Dila. Bertemu dan huruf. Huruf apa? Ya. Ya, 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 kenapa? Rukun mati. Rukun mati. Yang mana itu? Coba. Yang mana? Ada di mana itu? Ayat 1. Ya, ayat 1 kamu tunjukkan hurufnya, Dila. Yang mana itu? Nomor 4 itu yang mana? Kamu tadi sudah tahu. Benar-benar kamu itu. Dan... Kamu lihat itu pada huruf H itu? Sudah dipelajari begini. H itu kemudian bertemu dengan apa? Gantungan. Bertemu dengan gantungan? Asem banget kamu itu. Him, him. Ini nah. Ya muayyad ya qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus nuri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suturi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Assalamualaikum. Ya, silakan kamu sebutkan lagi ya pada ayat 1 itu. Yang mana yang bertanda baca panjang? Jangan bermalas-malasan, jangan sering putus-putus pikiranmu. Silakan. Ketemu dan udah. Ya. Ya, asal-i. Manjangnya. Silakan pejamkan matamu ya. Mana gerakanmu ini? Anak